Boleh kau orang kita ni. Berhenti semayan tu. Semayan? Ya. Oh. Saya masjid. Zohor. Zohor. Semayan Zohor. Masjid suka ni. Masjid, masjid, masjid. Masjid tak. Oh, berhenti semayan tu. Lewat kita ni. Asar dah kita ni. Oh. Ada oh. Yang tengok asal-asal. Dia asal, ingat semayan. Jauh. Ya, ya, ya. Oh, gak amat je. Sini. Oh, ada. Kita ni ya. Kita buat sekali ya. Maya Zohor dengan Asar. Eh, boleh main sekali ya? Zohor dengan Asar. Eh, boleh. Tak masuk Asar lagi? Tak apa. Kita buat jamuk kosa. Ya. Oh. Kita capu-capu sekali Zohor dengan Asar. Jamuk kosa. Oh. Kan, boleh. Kita buat jamuk kosa. Sebenarnya jamuk kosa. Masa, ya? Maknanya kita jamuk ni, kita hipus sekali. Kita kosan kita pendek semaya. Orang mana kata semaya tu 4 rekaat tu. Okey. Kita buat jadi 2 rekaat, tu banyak kosa. Oh, boleh? Haa, semaya tu lepas tu. Haa, kiasa tak masuk lagi tau. Haa. Kita capu sekali. Sebab bila kita jalan jauh ni, dia boleh kira untuk kita. Kita panggil solat jamuk ni, jamuk kosa. Maknanya kita pendek ke, kita hipus sekali. Semaya tu ni semaya asa. Semaya maghrib ni semaya isa. Tapi subuh tak boleh. Subuh tak boleh? Subuh tak boleh sebab subuh pendek dia 2 rekaat. Oh, masuk demo tu pendeknya Zohor 4 rekaat tu jadi 2 rekaat lah tempatnya. Lepas tu bangun maya asar pulak. Bangun maya asar. Bisa ada dulu lah. Oh, bisa ada dulu lah. Oh, 4 rekaat tu 2 salih dah. 4 rekaat 2 salih. Okey, lepas tu ni kak, lo ni tak masuk ke asar. Lalu kita nak maya tanya waktu asar. Maya tu ada 2. Kalau kawasan ni jamuk tak kedi, jamuk tak akhir. Jamuk tak akhir. Jamuk takdir ni kita menawarkan. Contohnya waktu asal tu kita buat waktu Zohor. Contoh jamuk takdir. Kalau jamuk takdir ni waktu Zohor ni. Lalu ni waktu Zohor lagi tak? Okey, kita buat waktu asal dalam waktu Zohor dipanggil jamuk takdir. Kita memperawalkan. Okey. Tapi kalau kita buat waktu Zohor ni kita tahu dah okay, jalan jauh ni tak apalah. Kita ni waktu Zohor ni buat waktu asal. Waktu asal. Mas, okay. Mana kata masuk waktu asal tu kita berhenti surat. Kalau kita berhenti surat ni tak? Kita berhenti surat kita pun semayah. Tu panggil jamuk takhir sebab apa kita buat waktu Zohor tu buat waktu asar. Oh, sebab boleh kita melewatkan dia. Takhir-takhir ni melewatkan dia. Apa syarat nak memberi kita solat jamuk kosan ni? Dia kena lebih apa ni kilometer dia. Kilometer. Oh, kata 2 mahal lah tu. 2 mahal lah. Okey. 90 tak salah kawan. Ya, 90 kilometer. Maksudnya lah ni kita ni waktu Zohor tak? Lama yang sekarang asar tu lah. Oh, niat dia? Niat dia yang dan ni dia mau nak buat semaya Zohor saja ke dia mau nak campur sekali? Campur sekali. Sebab dia ada 3 sama ada kita buat Zohor saja. Zohor saja. Dan ni kita mesti buat berhenti Zohor dah. Kita pun berhenti buat sepasa. Kita pendekkan 2 rekaat. Okey. Atau kita berjalan waktu masuk asar, kita berhenti pula buat 2 rekaat. Tu dipanggil kita buat sesa. Okey. Dan ni baik kita buat teruslah. Buat terus sebab aku Islam ni memudahkan kita. Okay. So kita buatlah jamuk kosa terus. Contohnya, kita main Zohor dulu. Kita buat main Zohor 2 rekaat, atau kita bangun buat semaya asar 2 rekaat. Mana kita capur sekali lah. Tapi dalam waktu yang sama. Niat dia? Niat dia untuk Zohor kan? Untuk Zohor. Usalli fadul zuhri raka'ataini kasran jama'an. Kau mana kata kita jamuk yang kosa. Okay. Kasran wa jama'an ilal asri. Ilal asri illahi ta'ala. Mana kata dalam bahasa Melayu dia, sahaja aku solat kosa, solat jamuk kosa. 2 rakaat kerana Allah salat sahaja pula. Sahaja aku solat Zohor jamuk qasar 2 rakaat dengan asar kerana Allah Taala. Okey. Asar ni kalau ada select tu boleh. Kita tengok balik. Okey. Lepas tu kita main Zohor 2 rakaat. Wisaleh. Bangun mayasa. Tadi bangun tu niat pula. Niat asar pula. Hari kita niat tu. Tadi kita niat sahaja aku solat Zohor 2 rakaat jamuk qasar dengan asar. Kerana Allah Ta'ala betul. Okay. Ni kita ni asar pula. Sahaja aku salat asar 2 rakaat jamak qasar dengan Zohor. Kerana Allah Ta'ala. Macam niat yang kita ni. Lepas tu maghrib dengan isya boleh? Maghrib ni dengan isya. Cuma bezanya asar dengan Zohor kita boleh jamak qasar. Okey. Cuma maghrib dengan isya kita tak boleh jamak qasar. Kita boleh jamak je maghrib. Maghrib kita boleh jamak dengan isya. Tapi maghrib tidak boleh dikosar dengan isya. Sebab maghrib dia boleh 3 rakaat. Pendek tak? Tak boleh main 2? Tak boleh yang luar 2. Tak boleh pendek ni. Okay. So kita nak buat maghrib. Mana buat maghrib esok sekali. Okay. Kita niat jamuk ya. Tak boleh niat kosar. Contoh dia? Contoh dia sahaja aku salat maghrib jamuk dengan esok.
rekah mengisi. Tiga rekah kerana Allah Ta'ala. Kita pun bangun buat sembahyang isya pula. Buat sembahyang isya dalam waktu maghrib lah. Buat sembahyang isya, niat-niat jamak qasar lah. Sahaja aku solat fardu isyak, dua rekah jamak qasar dengan maghrib. Kerana Allah Ta'ala. Cuma memang waktu maghrib tu kena main tiga rekah ada. Kalau main dua, patut isya baru boleh dua hari. Sama ada kita buat maghrib tu dari batu isya ataupun kita buat waktu apa ni? Maghrib sama tak isya tu dah waktu maghrib. Sama ya. Kita tak nak buat tiga rekah juga. Okey, baiklah. Tak apa. Yo, kita pergi sembahyang dulu. Baiklah.